وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Padahal apa yang bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya Ustaz, apakah hukumnya jika seseorang mengumandangkan azan ketika menguburkan mayat? Baik, alhamdulillah. Sekarang apa hukumnya seorang dikuburkan kemudian ada yang azan di kuburannya? Dalam masalah ini, Masya Allah, saya pernah baca fatwa Syekh bin Baz, belum bilang itu adalah bid'ah, belum bilang itu adalah perkara baru. Kenapa? Karena di zaman Nabi itu sudah ada meninggal, istri Nabi meninggal, anak laki-laki Nabi meninggal, anak perempuan Nabi meninggal. Tidak ada dinukil Nabi azan. Demikian pula para sahabat, di antara mereka ada meninggal, ada Nabi SAW meninggal, sahabat ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, dan banyak sahabat lain. Demikian pula Abu Bakar meninggal, Umar meninggal, Uthman meninggal, Ali meninggal. Tidak ada dinukil bahwa mereka mengazankan di kuburannya, di kuburannya. Oleh karena itu kita tidak heran kalau ada ulama yang berfatwa yang mengatakan bahwa azan di kuburan bidah, karena tidak ada tuntunannya. Orang dikuburkan itu sudah ada dari dulu, bukan hanya baru sekarang. Cuman kenapa bisa ada orang yang azan? Apa dalilnya? Kenapa bisa sampai ada? Mereka katanya dikiaskan kepada bayi. Kan kalau bayi lahir sunnah azan, berarti kalau meninggal, sebagaimana dia keluar di bumi sunnah azan, berarti kalau dia masuk lagi ke bumi sunnah diazankan. Ini kias, dia kias dalilnya. Pertama, dalam ibadah tidak boleh kias. Yang boleh kias itu dalam masalah muamalah, jual beli. Ya, adapun masalah ibadah tidak boleh kias. Terus juga yang kedua, anggaplah kita benarkan kias dalam ibadah. Ini kias beda, satu mati satu hidup. Namanya mau kita kiaskan itu, ini asal, ini cabang yang kita mau bawa ke sini. Syarat ini harus sama dengan yang ini. Kalau beda, ditolak. Ini sama atau tidak? Beda. Satu hidup, satu meninggal. Kan tidak sama. Yang berikutnya lagi, apalagi hadis tentang azan, mengazankan bayi lahir, doi. Kiasnya lebih-lebih tidak diterima lagi, karena dikiaskan kepada hadis yang tidak sah. Makanya kita katakan tadi azan di ketika dikuburkan itu adalah bid'ah, perkara yang baru, tidak ada tuntunannya. Wallahualam. Jangan lupa subscribe, like dan share.